Tepat di tanggal 9 Desember akan berlangsung pelaksanaan pemilu kada pada 11 kabupaten di Provinsi Papua. Salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilu kada di antara 11 kabupaten yaitu Kabupaten Kerom. Oleh sebab itu, pihak keamanan TNI Polri maupun para tokoh masyarakat terus bekerja sama menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Kerom. Dengan hal ini, Kapolres Kerom AKBP Emil Resite Hartanto mengatakan bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak TNI Polri terhadap pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Kerom terpantau aman dan terkendali. Di mana TNI Polri yang dibantu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat terus melakukan pengecekan di beberapa titik rawan konflik. Dengan hal ini, maka pihaknya TNI Polri siap mengawal pelaksanaan pemilu kada calon kepala daerah di Kabupaten Kerom. Kami dari pihak kepolisian siap mengawal pemilu kada Kabupaten Kerom hingga usai, dan kami berharap juga doa dari masyarakat wilayah Kabupaten Kerom dapat mensukseskan untuk memperlancar kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Kerom. Pihak kepolisian akan melaksanakan pengecekan di masing-masing tempat TPS yang sulit dijangkau atau sangat rawan dan dibantu oleh TNI serta masyarakat. Oleh sebab itu, pihak kepolisian siap mengawal pemilu kada Kabupaten Kerom hingga usai dan meminta doa dari masyarakat wilayah Kabupaten Kerom agar kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Kerom berjalan dengan lancar. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.